lagi ke Serupun, Serupun Pantun. Tentunya pada malam hari ini, paci-maci di mana saja berada, saya nak menyapa paci-maci saya mulai daripada Tanjung Pinang sampai kepada Bintan. Selamat malam yang berada di Pulau Bintan tentunya ya, di pemerintah kota Tanjung Pinang, juga ada di pemerintahan Kabupaten Bintan. Selamat malam yang ada di kota Batam, selamat malam Lingga, selamat malam Natuna, Anambas, selamat malam Karimun. Apa kabar Karimun? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja semua se-provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin menyapa juga yang ada di Singapura, Malaysia, Thailand. Wah, sedang menyaksikan nih, dan tentunya daripada Malaysia. Apa kabar Malaysia? Semenanjung Malaysia, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja semua saudara-saudara yang ada di sana tentunya ya. Brunei Darussalam, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu juga. Baik, paci-maci di mana saja berada, kita akan langsung bergabung tentunya dengan pantun-pantun paci-maci yang telah tergabung tentunya di live streaming TV Tanjung Pinang di kolom komentar. Kita tengok di sebelah kanan, ada siapa pada malam hari ini? Haa, ada Al-Arnabji. Selamat malam Hangkata, selamat malam kembali Al-Arnabji yang nampaknya pertama pada malam hari ini. Putih berupa si burung bangau, banyak ada di tengah sawah. Sejak ditimpa penyakit angau, banyak pemuda pandai merbadah. Alah, 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 alah. Batang kelapa dihinggat bangau, sayang patah ia merekah. Kalau tertimpa penyakit angau, maka segera diri menikah. Ha, itu dia obatnya ya. Terima kasih untuk Al-Arnabji yang ada di live streaming TV Tanjung Pinang tentunya pada malam hari ini ya. Di belakang Al-Arnabji kita baca kembali ada siapa? Cicit Hamzah. Salam Hangkata, salam kembali untuk Cicit Hamzah dan keluarga yang ada di sana. Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Kita tengok, cari badik, cari gergaji, hendak menebang si pohon gelam. Bila adik sanggup berjanji, baru tak bimbang hati di dalam. Halalalala, kenapa pula suruh adik tu berjanji? Padahal kalau kata orang tu, tajam badik, tajam gergaji, sayang belah batang cendana. Kenapa adik harus berjanji? Kalau lah jodoh, takkan ke mana? Ah, tu dia. Kalau dah jodoh, tak payah pergi mana-mana. Pokoknya kalau dah jodoh, insyaAllah kan bertemu ya. Terima kasih untuk Cicit Hamzah yang telah tergabung tadi live streaming TV Tanjung Pinang pada malam hari ini. Di belakang Cicit Hamzah, ada siapa lagi kita nak tengok? Gigi Emas. Selamat malam penyiar, selamat malam kembali Gigi Emas yang entah di mana, karena tak ada meletakkan di mana duduknya Gigi Emas ni ya. Bahtera baru nahkoda lama, terpegun semua orang di tepi. Hendak diseru tak tahu nama, wajahku dibawa ke dalam mimpi. Alah, 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 alah. Wajah dibawa ke dalam mimpi. Anak tempua terbang ke tepi, ha, sayang jatuh sampai ke lumpur. Kalau dibawa sampai ke mimpi, lelaplah sudah di dalam tidur. Tu dia. Terima kasih untuk Gigi Emas yang telah bergabung di live streaming TV Tanjung Pinang. Paci-paci di mana saja berada, tentunya yang nak bergabung boleh titipkan komentarnya dengan pantun-pantun yang santun di kolom komentar TV Tanjung Pinang. Dan juga tentunya di WhatsApp di 0831615938 00 yang nak bergabung tentunya ya. Kita baca kembali di live streaming TV Tanjung Pinang. Masya Allah, panjang sungguh. Ini Zuraimi Abbas, Datuk Zuraimi Abbas daripada Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Merak, Kabupaten Karimun. Selamat malam Datuk Zuraimi Abbas, orang tua kita yang ada di Karimun sana ya. Salam untuk Adinda Dali Hasan, Dinas Pendidikan Kepri. Masya Allah, ini Pak Dali ini, Dr. Dali maksudnya ya, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Kita bacakan dulu untuk Datuk Zuraimi Abbas. Hari Kamis pakai baju batik, hari Jumat pakai baju kurung. Aku lihat wajahmu memanglah cantik, tapi sayang kenapa wajahmu murung. Ah, kenapa wajahnya bermurung? Ah, ini pula kalau kata orang, kalau patah, kalau pecah nampaknya, kalaulah pecah nampak tempurung. Ah, sayang menimpa daun selasih. Kenapa wajah nampaknya murung? Karena hati di dalam terasa sedih. Tu dia Datuk Zuraimi Abbas. Kira-kira tepak sirih tersusun indah untuk meminang si anak dara.
Berkasih sudah, meminang pun juga sudah. Kenapa hari ini masih sengsara? Kenapa hari ini masih sengsara? Petang hari bakarlah bara, janganlah sampai terbawa arus. Kalau hari ini masih juga sengsara, agak ada kasih sayang yang tidak tulus. Itu dia ya. Terima kasih Dato' Zuraimi Abbas yang bergabung di live streaming TV Tanjung Pinang, di live streaming Facebook tentunya. Ada siapa lagi di belakang Dato' Zuraimi Abbas? Nampaknya pakcik-makcik yang nak bergabung ni, kita boleh pakcik-makcik bergabung di 0831-6159-3800 ataupun di live streaming TV Tanjung Pinang. Pakcik-makcik, saya nak ingatkan balik ni, untuk kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, jadi tetap jaga kesihatan, tetap jaga protokol kesihatan. Kemana-mana tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pastinya pakcik-makcik hindari kerumunan. Vaksin jangan lupa. Kenapa pula kita ni harus vaksin? Kenapa gitu? Ibaratkan kata, kalaulah kata kerat dua nampaknya kain, indah nampak bercorak warna. Kenapa kita harus vaksin? Sebagai ikhtiar kita bersama. Itu dia, ikhtiar kita lawan pandemi COVID-19 ni. Semoga wabah ni segera berlalu, kita dapat bertemu seperti sedia kala, tanpa masker dan lain-lainnya, bersembang seperti biasanya ya. Banyak macam-macam yang belum vaksin, pergilah vaksin. Bukannya susah sangat kan? Selagi gratis. Nampaknya boleh jadi duta vaksin saya ni ya. Baik, kita akan baca kembali ke 0831-6159-3800 maupun yang sudah tersambung di live streaming TV Tanjung Pinang. Di kolom komentar nanti kita bacakan ya. Untuk pakcik-makcik, jangan takut, nanti saya bacakan. Hah, ini dia. Assalamualaikum, hang kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Bapak Nanda dari Mantang ingin berpantun. Selamat malam Bapak Nanda yang ada di Mantang sana ya. Tolong dijawab ya, insyaallah. Makwa berjalan ke rumah Pak Unggal, pergi ke Sembur berlari-lari. Udah tua gigi pun tanggal, mengapa tak tumbuh lagi? Alah, kenapa tak tumbuh lagi? Kaki dibasuh tepi perigi, minum juga anak tempua. Kenapa tak tumbuhlah gigi itu lagi? Kerana usia dah mulai tua. Tu dia, dah habis masa pertumbuhan tu. Cik Nyonya pergi kampanye, Cik Yan pula duduk beradat. Sedikit hang, saya bertanya, apa durian rasanya? Kenapa durian rasanya sedap? Ha, ini kadang-kadang kalau ibaratkan kata dekat tepian sudah pun gelap, orang berkayuh sampai ke hulu. Kenapa durian rasa tak sedap? Kalau pasal itu saya tak tahu. Kenapa saya tak tahu? Dari senja sampai ke hulu, ambillah sudah batang tuaka. Kenapa saya tidaklah tahu? Karena durian saya tak suka. Ha, tu dia. Salah satu musuh saya durian. Saya tak suka bau dia. Allah ya, tak sedap bagi saya. Terima kasih untuk Bapak Nanda yang bergabung di tentunya 0831-6159-3800. Pakcik-makcik, kita akan bersembang kembali. Kita akan bacakan kembali pantun-pantun yang pakcik-makcik kirimkan ke 0831-6159-3800 ataupun di live streaming TV Tanjung Pinang. Tapi nanti jangan ke mana-mana, tetap di Tanjung Pinang TV, TV kita.